Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel JDTC. Baru mau bikin konten, udah dapat saweran Rp5.000 dari Armada ASM 4x2 Hino TI. Lanjut ada Armada SB Group. Dan di sana terlihat ada Fuso FN Series yang mengalami trouble di video sebelumnya ya, bisa kalian lihat. Sebelumnya dia nanjak dan terjadi trouble. Kita lihat terjadi trouble. Pas banget di tanjakan Gunung Salak nih, tanjakan kedua ya. Kita lihat ada Canter burusut kabur dan Hino Dutro neng villa. Kali ini gue ngonten jam 2 siang, cukup panas. Kita lihat ini armadanya terjadi trouble, nggak bisa melanjutkan perjalanan guys. Ada salah satu driver kayaknya, temennya atau mekanik, mau ngecek dulu armadanya. Lanjut ini kosongan Putra Abadi Canter. Terjadi trouble. Kita lihat ada Armada Duta. Di overtake sama dua medium, dump truck medium. Kemudian ini ada Ragasa juga. Kita lanjut, ada Hino Dutro Sampurna Group. Kemudian Hino 500. Kemudian ada Ragasa, Hino TI lagi di Elsa. Ada Jumbo Ranger Armada KJM. Dari kejauhan itu ada Fuso Vector yang udah isian. Yang udah isi guys. Ya, terjadi kepadatan.
Armada MKS Group kosongan. Ya, dari kejauhan ada Armada Duta. Ada Armada Duta, guys. Banget kalau bawa Hino 500 ya. Ya, kita lihat armadanya lagi di benerin, guys. Tuh. Lagi di apanya yang rusak ya? Yang trouble ya? Ada yang tahu enggak nih, teman-teman driver kira-kira? Ketemu lagi sama Godam Denok. Makasih ya. Kasih saya pucuk sama Bang Sandi. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Semoga lancar terus rezekinya. Lumayan nih, lagi panas-panas gini. Dikasih teh pucuk. Dipakiwin gua. Sue. Kita lanjut dulu, ada Armada ASM Group, Hino Dutro, dan di belakangnya Hino TI. Selanjutnya ada Sonia, SBO Group. Damri Perintis, Jasinga Parung Panjang. Selanjutnya ada Hino TI menggunakan mahkota, pakai bendera Indonesia, dan di mahkotanya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gagah ya. Lanjut ada Fuso FN Series dengan kaca film berwarna hijau. Kita lihat di belakangnya Armada Hino 500 4x2. Ada Hino TI dengan kepet yang sangat lebar nih. SBO Group. Kemudian ada Hino Dutro, Sampurna Group, dan Mitsubishi Canter, usaha mandiri.
lagi nih. Dan di belakangnya Fuso FN Series. Masih suka ketuker gue karena belum terlalu apa ya, belum terlalu ketemu, belum sering ketemu gitu, jadi belum hafal. Lanjut ada Giga Isuzu FJ 285 dari pengangkutan mana ini, kita nggak bisa melihat. Ada 3 armada dump truck canter, yang 2 dari ASM Group, yang 1 SBU. Lanjut ada Baragajul Dino 500 Mikael. Lanjut ada Fuso FN Series Rafiski dengan bendera Palestina yang berkibar. Selanjutnya ada Hino TI SB Group. Dan Fuso FN-nya pun belum selesai ya. Masih dalam pengerjaan tuh sama teknisinya. Fuso FM. Kemudian ada Ragasa No Time For Lock dan Rafa. Selanjutnya ada Fuso FN lagi. Bukan deh, ini build up. Fuso build up Lapendos. Di belakangnya armada ASM. Lanjut ada Hino TI. Dari NSI Group. Oke, sobat JDTC, cukup sampai di sini dulu kayaknya kontennya. Nanti kita minggu depan kita bakal ngonten lagi di sini di lokasi yang sama
di tanjakan Gunung Salak. Terakhir ada armada MKS Group 4x2. Kemudian ada Hino Dutro dan Mitsubishi Canter. Kontennya gua tutup dulu sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, juga di share ke teman-teman kalian. Kalau lihat ada armada truk yang terekam di kamera JDTC. JDTC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.